Tuan-tuan dan puan-puan, mengumumkan ketibaan tetamu kehormat Majlis Anugerah Persuratan 2023, Puan Josephine Teo, Menteri Perhubungan dan Penerangan merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri. Welcome to Mrs. Josephine Teo, Minister for Communications and Interactions and Second Minister for Home Affairs. Majlis turut mengucapkan selamat sejahtera kepada Encik Muhammad Fahmi Aliman, Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura, MBMS, Dr. Azhar Ibrahim, Pengerusi Jawatan Kuasa Persuratan, para sastrawan yang kami hormati, para guru, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Amirul Hakim, seorang sahabat sastra yang telah dilantik MBMS selaku pengacara anda pada pagi ini. Selamat datang ke Majlis Anugerah Persuratan 2023. Bagi pihak MBMS, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada para hadirin semua kerana telah meluangkan masa untuk bersama kami di Majlis Istimewa pada pagi ini yang dianjurkan setiap 2 tahun. Untuk menghangatkan suasana pagi ini, majlis mengalu-alukan persembahan pembukaan oleh kumpulan Wahana Diksu. Mereka merupakan kumpulan DK Barat Wanita Singapura yang telah lama ditubuhkan sejak tahun 1993. Mereka akan mempersembahkan lagu bertajuk Genggam yang ditulis oleh Allahyarham Cikgu Zaidi Nande yang telah memenangi Anumerta Tun Sri Lanang pada tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mempersembahkan Wahana Diksu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dada bertemu dagu, turun rangka bahu, kepit lutut, kepit siku. Gigit bibir sampai biru, gigil ke hujung kuku, simpu sopan depan adi guru, cucu minta secubit ilmu. Entah ya, entah tidak, entah buaya, entah biawak, rangkak ke dalam semak, gonggong terbelai, bersisik sesak, sabar dahulu nak,
takut-takut minda terpaksa. Biawak sama merangkak moncong kotot mata belalang terpelai berbulu. Bersisik tidak, silap-silap anak ini, tersilap langkah. Terima kasih Wahan Adik Su atas pembuka acara yang sangat memukau ya hadirin. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi untuk Wahan Adik Su. Hadirin sekalian, Anugerah Persuratan merupakan usaha duit tahunan MBMS sejak 1993. Usaha ini dijayakan demi mengiktiraf para penulis yang bergiat dalam seni persuratan. Pada masa yang sama, ia memupuk perkembangan penulisan dalam bahasa Melayu. Anugerah Persuratan juga bertujuan untuk menggalakkan penerbitan karya yang bermutu dan memasyarakatkan bidang persuratan.
Pada hari ini, kita akan meraikan Sastra Melayu Singapura dan memberikan pengiktirafan kepada 6 penulis Melayu tanah air kita. Para penerima anugerah hari ini adalah dalam kalangan tokoh sastra dan pejuang seni yang telah banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa dan sastra. Mereka dalam kalangan sastrawan yang telah menggerakkan bidang persuratan dalam pelbagai genre, baik cerpen, novel, sajak dan lain-lain lagi. Sebelum majlis memberikan pengiktirafan kepada para penulis ini, kami ingin menjemput Dr. Azhar Ibrahim, pengerusi Jawatan Kuasa Persuratan MBMS selaku Ketua Penilai Anugerah Persuratan 2023 untuk memberikan ucapan pembukaan. Dipersilakan Dr. Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berhormat Puan Josephine Teo, Menteri Perhubungan dan Penerangan dan Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri, Yang Berusaha Encik Fahmi Aliman, Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura serta ahli-ahli Majlis Bahasa, barisan sastrawan, budayawan, seniman, ilmuwan tanah air yang kita raikan, serta tuan-puan saudara-saudari yang dikasihi. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah kurnianya, kita dapat berkumpul tahun ini untuk meraihkan Majlis Anugerah Persuratan 2023. Izinkan saya memulakan dengan ukapan pesan dari pujangga bangsa nenek moyang kita. Di dalam seni, banyaklah arti. Di dalam pantun, ada penuntun. Di dalam pepatah, terdapat amanah. Di dalam bidal, banyaklah akal. Di dalam syak hikayat, banyak ibarat. Di dalam syair, banyak pemikir. Di dalam kisah, banyak petuah. Di dalam cerita, banyaklah makna. Rasanya tidak keterlaluan dari Taman Sastra Tanah Air kita, segi-segi yang disebutkan ini boleh dikesan, kalaupun tidak, sudah terungkap dengan baik. Namun, dunia sastra tanah air kita terus memerlukan pengukuhan dan pemantapan yang berkelanjutan. Penganugerahan adalah bentuk pengiktirafan mengkalung hadiah sastra kepada pelbagai kategori genre dalam dunia persuratan kita. Pada anugerah persuratan kali ini, kita akan menyaksikan penganugerahan untuk semua kategori yang diperuntukkan dalam AP ini, yakni genre novel, cerpen, puisi, drama untuk pentas, sastra kanak-kanak dan esei kajian sastra. Kesemuanya akan teranugerah melainkan genre esei kajian sastra di mana panel bersepakat memberi hadiah penghargaan. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, anugerah persuratan wajar disambut digilap dan dengan itu pencalonan karya-karya sangat penting. Mereka yang teranugerah ini mendapat pengiktirafan atas karya mereka tetapi juga menjadi teladan kepada penulis lainnya. Dengan pengiktirafan akan makin tersebar harum nama penulis dan karyanya sehingga kemudian lebih mendapat sambutan, liputan, bacaan dan yang paling penting kritikan. Karya besar yang terpengaruh tidak berhenti pada kejayaan meraih penganugerahan. Malah, penganugerahan adalah masuknya penulis dalam gerbang keunggulan yang mana mereka sayugia terus berbakti dalam gelanggang persuratan kita. Dengan itu, ke depan harus kita fikirkan bagaimana bersama kita dapat terus bergerak mengkedepankan karya-karya yang sudah teriktiraf dalam anugerah persuratan termasuk penulisnya. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, karya sastra yang unggul bukan layaknya tersergam di ruang hias yang terhormat, tapi harus dibawa ke tengah-tengah pusaran budaya, seni dan sastra. Antara yang wajar direncanakan ialah mengatur program para penulis yang unggul tampil berbicara dalam forum wacana. Bukan saja membicarakan sastra, tetapi bergiat aktif dalam berbicara tentang dunia sastra, budaya, seni dan warisan. Hanya dengan itu, penyandang hadiah anugerah persuratan kita akan benar-benar hadir
dengan bermakna dalam dunia persuratan kita. Kalungan Budi, berterima kasih kami untuk barisan juri penilai yang bersungguh tekun meneliti dan menilai pencalonan karya-karya. Kepada setiap seorang dalam panel juri, saya ucapkan berbanyak terima kasih atas kesediaan tuan-tuan, puan-puan menyahut pelantikan sebagai juri dan kemudian menjalankan amanah ini dengan sempurna. Kalau tidak ada mereka, tak adalah sebenarnya anugerah persuratan ini selain para penulisnya. Berbanyaklah terima kasih juga kami sebut, harus sebut di sini kepada MUIS dan Lee Foundation yang telah menyumbang demi menjayakan majlis ini. Kepada Sekretariat Anugerah Persuratan yang diuruskan oleh Singapore Book Council dan Lembaga Warisan Negara NHB, pihak jawatan kuasa persuratan dalam Majlis Bahasa Melayu Singapura menghargai jasa baik anda sekalian. Semoga majlis penganugerahan ini terus membawa kita kepada tingkat pembaikan dalam sastra di tanah air. Kepada yang teranugerah, dalam setiap kategori diucapkan syabas serta iringan doa akan kerja berkarya tuan-puan. Dan yang paling membahagiakan tahun ini, kita ada anugerah Tun Sri Lanang dan anugerah harapan. Kami terus nantikan hadirnya karya-karya tuan-tuan dan puan-puan yang bermakna dan lagi tersohor. Sekiranya semua itu tercapai, barulah anugerah persuratan ini boleh dianggap berjaya. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, hadapan dunia persuratan kita sejak dari awal ialah membangun sastra yang berkemajuan, yang indah dan yang endah. Ya? Ini tak tahu ejaannya indah, tak tahu endah. Ya? Tapi dua-dua maknanya berbeza dan dua-dua punya harus kepedulian kita. Itulah yang para sastrawan kita telah, sedang dan terus mau mencapai dan menyempurnakannya. Laksana tersemat dalam bidal yang berbunyi, apa tanda seni bermaruah? Isinya elok, lahirnya indah. Dan izinkan saya menambah sedikit madah, apa tanda indahnya anugerah, kita dan sastra membangun megah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Azhar atas ucapannya. Kini bagi merasmikan pelancaran acara hari ini, majlis mengundang tetamu kehormat Menteri Perhubungan, Penerangan dan Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri, Puan Josephine Teo untuk memberikan ucapannya. Minister, please. Muhammad Aliman Fahmi, Chairman of the Majlis Bahasa Melayu Singapura, Dr. Azhar Ibrahim, Chairman of the Jawatan Kuasa Anugerah Persuratan, distinguished guests, colleagues and friends, I'm delighted to join you for this very special occasion. Now, I'm definitely not proficient in Malay, but I can hear for myself what a beautiful language it is, and especially when our performers earlier had such a spirited rendition, and I didn't have a chance to thank them personally, but I think they deserve no less than another warm round of applause. It was so uplifting. I also want to acknowledge my very esteemed parliamentary colleague, Mr. Zukanain. I did not see him when we arrived, but he has been such a staunch supporter of all the outreach and the engagement. And together, our Malay MPs are really upholding the community values and also extending their support for the very many meaningful initiatives to keep the community going strong. I was also
I asked somebody to help me. You know, can I say something in Malay that you would certainly recognize? Cannot be too difficult. Because, you know, I can say something and if you don't know what I'm saying, that's not helpful. And so they suggested I say this. Salam sejahtera kepada anda semua. Saya amat gembira dapat bersama anda pagi ini. I understand it to mean that it is my pleasure to be here with Singapore's esteemed Malay literary luminaries at the Anugerah Persuratan 2023 Awards Ceremony. Since 1993, that is for the past 30 years, the MBMS has been organizing this award tirelessly, year after year, in recognition of the outstanding literary works by Singaporean writers who have contributed to our Malay language and literary landscape. In addition to the Anugerah Persuratan, the MBMS also organizes the Bulan Bahasa, which is, of course, the Malay language month. I understand from Encik Fahmi that Mr. Zulkarnain has, in fact, just taken over as chairperson of Bulan Bahasa. You're not surprised, right? It is held annually, and it also helms Singapore's membership at MASTERA, the Southeast Asian Literature Council. These efforts, they do add up, and they reflect the unwavering commitment of the MBMS to cultivate an appreciation for the Malay language as well as its literature. And in doing so, continue to nurture an environment that is conducive for Singapore writers to produce enduring masterpieces that will resonate with generations to come. The Malay language is, of course, deeply intertwined with Singapore's journey as a nation. It holds very significant historical and cultural value for Singapore and reflects our multicultural heritage. I think we all know instinctively if it was absent, there will be something that will feel like a gaping hole in our society. We must not let that happen. And so till today, the Malay language has remained a key element of our Malay community's cultural heritage. It is a language of community and kinship, and through its adaptation and evolution, maintains its relevance to society. It also plays a crucial role in upholding Singapore's cultural diversity and our social cohesion. I commend the MBMS for their dedication and commitment to sustaining and elevating the award. Because of your relentless efforts, you have encouraged and nurtured more writers to publish quality literary works in Malay language and promoted Malay literary arts for Singaporeans to appreciate. Past recipients of the Hadiah Sastera and the Anugerah Harapan, like Mr. Farihan Baron, continue to write, inspire, and contribute to the literary community through their tutelage of aspiring writers. This year, Mr. Farihan Baron was honored with the Young Writers Award presented by MASTERA Indonesia. It is important that our established writers continue to encourage and guide emerging writers in their pursuits of literary excellence. Our Tun Sri Lanang Award recipients personify this commitment to excel in Malay literature. Their outstanding works, coupled with a genuine eagerness to guide
emerging writers have nurtured a flourishing community of literary minds. Mr. Hamid Ismail and Mr. Jamal Ismail are stalwarts in their mentorship of emerging writers. Their influence ripples through the literary landscape. And so we eagerly anticipate further exceptional works from these awardees, their protégés, and the other recipients and their mentees. In conclusion, I would like to congratulate all of our award recipients and winners today for your excellent contributions as writers and language activists in our Malay literary scene. I have every confidence that you will continue to be role models who will inspire other Singaporean writers and readers in every language. Tahniah diucapkan kepada semua. Semoga anda terus berkarya. On that note, terima kasih. Terima kasih Puan Josephine Teo atas ucapannya. Baiklah, masa yang dinanti-nantikan sudah pun tiba. Majlis akan memulakan penyampaian anugerah kepada para pemenang hadiah persuratan bagi beberapa genre penulisan. Izinkan majlis untuk mengundang Encik Muhammad Fahmi Aliman, pengerusi MBMS, dan Dr. Azhar Ibrahim, pengerusi jawatankuasa persuratan MBMS selaku ketua penilai anugerah persuratan 2023 untuk ke pentas bagi menyampaikan anugerah. Dipersilakan. Baiklah, kategori pertama ialah novel. Hadiah persuratan bagi kategori novel tahun ini jatuh kepada Encik Jamal Ismail untuk karyanya Mustafa, epik kerohanian seorang kiai. Nama Encik Jamal Ismail sudah tentu tidak asing dalam dunia sastra. Kita berikan tepukan sekali lagi untuk Encik Jamal Ismail. Tahniah sekali lagi kepada Encik Jamal Ismail. Kini, majlis akan beralih kepada kategori yang kedua, bahagian sastra kanak-kanak. Tahun ini, hadiah persuratan bagi sastra kanak-kanak dianugerahkan kepada Puan Rauda binti Alias untuk karyanya Ferry Menjaga Kelestarian Laut. Puan Rauda merupakan seorang guru teknika bahasa Melayu yang telah menerima anugerah Guru Bahasa Ibonda Cemerlang. Karya ini merupakan karya sulungnya yang diterbitkan. Namun, malangnya pada hari ini, Puan Rauda tidak dapat bersama kami. Selanjutnya, majlis akan menyampaikan hadiah persuratan bagi kategori sajak. Tahun ini, hadiah persuratan diberikan kepada Encik Muhammad Khairul Haq untuk karyanya Anak Belajar Waktu Diam. Dipersilakan Encik Khairul. Tahniah diucapkan kepada Encik Khairul Haq. Majlis kini akan menyampaikan hadiah persuratan yang terakhir, iaitu bahagian cerpen. Dan tahun ini, hadiah persuratan bagi cerpen dihadiahkan kepada Encik Farihan Baharun untuk karyanya Kepala Kota. Encik Farihan merupakan penerima Anugerah Harapan bagi Anugerah Persuratan 2017 dan telah memenangi beberapa sayembara dan anugerah sastra tempatan yang lain. Beliau juga telah menerima Anugerah Penghargaan Sastrawan Muda 2023 yang diberikan oleh Masra Indonesia baru-baru ini. Tahniah sekali lagi Encik Farihan Baharun. Terima kasih Encik Fahmi Aliman dan Dr. Azhar Ibrahim
kami menjemput anda berdua untuk kembali ke tempat duduk. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada kesemua penerima anugerah persuratan. Semoga anda semua terus mengurat langkah menuju kejayaan. Hadirin sekalian, selain genre novel, sajak, sastra kanak-kanak dan cerpen, Anugerah Persuratan 2023 juga menerima pencalonan bagi kategori esei kajian sastra dan kategori drama untuk pentas. Walaupun tiada pemenang bagi kedua-dua kategori ini, panel penilai Anugerah Persuratan 2023 ingin memberikan hadiah penghargaan bagi kategori-kategori tersebut. Bagi kategori esei kajian sastra, hadiah penghargaan diberikan kepada Puan Siti Masita bagi Jervis Meniti Masa. Kategori drama untuk pentas pula, hadiah penghargaan diberikan kepada Encik Anwar Hadi Ramli bagi karyanya Rasala. Tahniah bagi anda berdua. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum majlis meneruskan penyampaian hadiah yang seterusnya, kami akan dengarkan dahulu penyampaian watikah yang ditulis khas oleh Encik Jufri Supaat untuk penerima Anugerah Harapan bagi Anugerah Persuratan 2023. Anugerah Harapan diberikan kepada penulis di bawah usia 40 tahun yang menampakkan potensi dalam bidang persuratan dengan pencapaian serta sumbangan yang menonjolkan. Anugerah ini sebagai dorongan untuk penulis-penulis muda agar terus mencapai kejayaan dalam bidang seni dan persuratan dan dalam pada masa yang sama menjadi sumber inspirasi bagi yang lain. Dipersilakan teman warisan saudari Anis Kurato Aini. Anak muda yang dinobat pada hari ini bukanlah yang julung menulis atau baru menumpah tinta ke kertas. Bakatnya telah dikesan sejak di bangku sekolah lagi. Melalui puisi yang kutulis, beliau memohon ditiupkan bayu harapan dalam memandu pengembaraannya dan menggemakan seluruh warga dunia. Tinta cinta ini telah ditumpahkan titisan-titisan tinta daripada gerak tangan para kekasih, zaman berzaman, bermusim-musim. Dan titis tinta para penyair meminta makna baik tak terpisah cinta, menghimpun sabda junjungan, pesanan daripada Tuhan, seperti darah yang berjeluas di padang peperangan dengan zikir dan munajat, bertafakur dalam sepi, degup jantung, bertinta cinta. Inilah antara harapan yang pernah dilahirkan melalui karya-karya awalnya. Kata orang, belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Ini kan pula pena emas di tangan penulis berbakat besar ini. Tambahan pula, ketekunan beliau menggilapnya berjaya menghasilkan kesan yang wajar diberikan perhatian sehingga sinarnya bergemerlapan. Takah demi takah, beliau melangkah, menguji ketabahan di dunia penulisan. Beliau telah mengambil bahagian dalam beberapa sayembara penulisan, antaranya pertandingan sayembara cerpen pelajar anjuran Asas 50 pada tahun 2007 dan 2008 dan memenangi hadiah pertama dan kedua melalui cerpen pendidik milenium yang kemudian dimuatkan dalam antologi Purnama Senja dan cerpen MRT yang diterbitkan dalam antologi Perjalananku. Sayembara-sayembara yang diikutinya ini telah menambahkan lagi keyakinan dan menajamkan mata penanya sehingga memenangi anugerah pena emas anjuran Singapore Press Holdings dan Majlis Seni Kebangsaan pada tahun 2009 dalam kategori puisi.
sekaligus menjadikannya penulis termuda yang pernah memenanginya pada usia 17 tahun. Selain itu, beliau juga pernah menerima hadiah penghargaan dalam kategori cerpen melalui karya bertajuk Nafas pada 2011. Bagi penulis, kadangkala setiap pengembaraan mencetuskan ilham. Lawatan ke Istanbul telah memulakan cerpen Risalah Ikan Paus pada 2014. Cerpen ini telah berjaya menarik hati para pengadil sehingga dipilih sebagai pemenang pertama dalam anugerah penulis muda ASEAN dalam bahagian Bahasa Ibunda. Anugerah ini telah dianjurkan oleh Pentadbiran Metropolitan ASEAN dan jawatan kuasa penganjur Anugerah Penulis Asia Tenggara sempena memperingati pemilihan Bangkok sebagai ibu kota buku dunia ke-13 dan Anugerah Penulis Asia Tenggara yang menyambut ulang tahun ke-35. Sayembara nasional dan anugerah rantau yang diterima penulis ini telah menguatkan tekad beliau untuk meneruskan perjalanan di dalam penulisannya. Titisan tinta penulis ini tetap tekal mengalir menghasilkan karya-karya berbobot. Bibit-bibit cinta terhadap sastra yang disemai sejak di bangku sekolah telah bertunas menghasilkan kuntuman karya yang tumbuh segar menghiasi taman sastra kita. Setiap kata-kata terus disusun menjadi idea-idea yang menarik. Sehingga terbitlah beberapa buah buku. Iftitah, sebuah karya sastra kerohanian, telah diterbitkan pada tahun 2019. Koleksi yang menghimpunkan 66 kuntum sajak bak pembuka usaha pembukuannya dalam menerjemah makna kehidupan. Ini diikuti dengan syair asas agama pada meringkaskan pelajaran hadis 40 pada tahun 2019 yang mana bait-bait syair yang ditulis merupakan ringkasan setiap hadis yang terkandung dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah himpunan Imam Al-Nawawi. Yang mutakhir kumpulan sajak Anak Waktu Belajar Diam pada tahun 2020 yang mengandungi 55 kuntum sajak. Perjalanan mengembara di alam persuratan ini memang masih banyak yang perlu diteroka. Masih tetap ada ruang untuk penulis muda ini mengalami denyut nadi alam sekeliling dan menafsir makna kehidupan untuk diterjemahkan ke karya sastra yang lebih ampuh. Darah muda itu, darah setampuk pinang menanti didewasakan pengalaman dan ilmu. Dengan lafaz bismillah, pada hari ini Anugerah Persuratan Singapura mengiktiraf Muhammad Khairul Haq bin Abdul Kadir sebagai penerima Anugerah Harapan. Terima kasih Saudari Anis Kurato Aini. Watika yang ditulis amat indah lagi bermakna ya hadirin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Jufri atas karangan beliau. Majlis kini ingin menjemput sekali lagi Encik Muhammad Fahmi Aliman, pengerusi MBMS dan Dr. Azhar Ibrahim, pengerusi jawatan kuasa persuratan MBMS untuk naik ke pentas bagi menyampaikan Anugerah Harapan. Dipersilakan. Baiklah, Anugerah Harapan bagi Anugerah Persuratan 2023 dihadiahkan kepada Encik Muhammad Khairul Haq. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Encik Muhammad Khairul Haq. Terima kasih semuanya. Kami meminta semua untuk kembali ke tempat masing-masing. Kini kita sudah sampai ke kemuncak penyampaian hadiah bagi Anugerah Persuratan 2023 iaitu Anugerah Tun Sri Lanang.
Anugerah Tun Sri Lanang diperuntukkan kepada tokoh persuratan yang memiliki nilai unggul, iaitu antara lain merupakan tokoh seni yang ulung di mata masyarakat berbilang bangsa dan budaya di Singapura. Tokoh ini juga pejuang seni dan telah menggunakan sebahagian besar usianya dan kehidupan untuk menyubur dan menyemarakkan bidang yang dihayati. Namun, sebelum majlis memberikan anugerah yang terakhir buat hari ini, kami akan dengarkan dahulu watikah yang ditulis khas oleh Encik Surai Disipan untuk penerima anugerah Tun Sri Lanang tahun ini. Majlis mempersilakan sekali lagi Saudari Anis Kuratu Aini untuk menyampaikan watikah ini. Saudara menatap alam dan kehidupan dengan mata hati yang bening serta rasa syukur yang mendalam akan anugerah Sang Pencipta kepada hambanya. Saudara sambut anugerah Sang Pencipta dengan akal budi murni untuk digarap dengan penuh rasa cinta kasih terhadap hamba kepada Penciptanya. Melalui mata pena dan akal budi bersama kerendahan hati, saudara ungkapkan melalui aksara dengan kata-kata di atas hamparan lembaran kertas. Lalu terciptalah narasi yang indah, indah untuk ditatap dan indah untuk dihayati. Saudara bulatkan tekad perjuangan saudara yang berbekalkan ketabahan bagai karang di tengah samudra yang bergelora. Perjalanan panjang dan berliku-liku, cabaran dan hambatan, kepahitan dan penderitaan, saudara olah menjadi pengalaman dan pengajaran sebagai benteng yang kukuh dalam perjuangan saudara melayari bahtera di samudra gelombang kesusasteraan bangsa. Dalam perjalanan ini, saudara ungkapkan narasi saudara melalui lembaran peristiwa demi peristiwa, kisah demi kisah dan sejarah demi sejarah yang mengalir bagai gerak air yang riaknya tiba-tiba membeludak berwajah gelombang dahsyat dan tiba-tiba kembali tenang dan bening. Saudara mulakan hayunan langkah dengan kuntum-kuntum karya dalam pencarian saudara akan rahasia alam dan kehidupan. Saudara amati dan hayati dengan keikhlasan dan kesungguhan hati dalam karya-karya kumpulan cerpen pertama saudara yang dalam tahun 1982. Ia kemudiannya menjadi akar tunjang yang kukuh dalam diri saudara untuk karya yang lebih bererti lagi. Lahirlah novel Songsang. Anugerah bakat yang saudara miliki tidak saudara sia-siakan. Saudara memupuknya dengan rasa kesyukuran. Saudara kembangkan dan saudara pelihara sebagaimana saudara mengharungi likuan perjalanan hidup saudara. Dengan kearifan lagi bijaksana, saudara memilih langkah bakti saudara dalam dunia kesusasteraan tanpa batas. Saudara ketuk pintu dunia penyiaran sebagai tetamu yang datang dengan berbekalkan bakat untuk mengembangkannya di unit drama Melayu sebagai pengarah dan penerbit drama Melayu Badan Penyiaran Singapura 1982. Sebagai seorang yang berjiwa besar, saudara melangkah maju setapak sebagai penerbit eksekutif di perbadanan Astro dengan menggalas tugas sebagai penulis skrip, pengarah, penerbit dan konsultan perisian program drama dan dokumentari berunsur Islam sehingga bersara pada 2013. Saudara yakin bahawa usia bukanlah penghalang cita-cita murni. Saudara tidak pernah mengenal erti lelah dalam mengangkat harkat dan martabat kesusasteraan bangsa yang berlandaskan Islam. Karya-karya saudara telah tersebar ke manca negara
dengan membawa perutusan-perutusan yang baik untuk diteladani. Anugerah demi anugerah yang telah saudara raih sepanjang perjuangan saudara dalam dunia penulisan sangat besar ertinya kepada diri saudara dan kesusasteraan bangsa. Antara deretan anugerah yang saudara terima adalah anugerah Loheh Nur daripada Kementerian Penerangan Republik Islam Iran untuk dokumentari Islam terbaik berjudul Tamadun Islam. Penerbit drama terbaik Best Up Drama untuk siri drama berjudul Bara. Finalis calon skrip TV terbaik Anugerah Skrip untuk skrip Ilham Suci TV3 Media Prima Malaysia. Videografi terbaik dan penerbitan drama untuk drama yang berjudul Sanggul Beracun terbitan Balang Rimbun untuk saluran Mustika Astro Malaysia. Dalam dunia kesusasteraan Melayu Tanah Air, saudara banyak sekali menerima anugerah hasil usaha dan pengabdian serta sumbangan saudara. Pun begitu, saudara ibarat resmi padi, semakin tunduk, semakin berisi. Sehingga kini, saudara telah menghasilkan karya cerpen dan novel sebagai mercu tanda perjuangan saudara dalam dunia kesusasteraan Melayu Tanah Air. Antaranya, kumpulan cerpen Yang Kekucingan, kumpulan cerpen Koda, novel Tunjuk Langit, novel Ombak Selatan dan novel Mustafa, epik kerohanian seorang kiai. Azam dan kegigihan saudara bagai air yang mengalir turun dari gunung ke lembah-lembah mengairi hamparan persawahan luas terbentang, memberi kehidupan pada alam dan kemanusiaan. Bakti saudara dalam dunia kesusasteraan bangsa terus bergulir. Ilmu dan pengalaman yang saudara miliki, saudara sumbangkan dengan keikhlasan kepada anak bangsa melalui pendidikan dengan memberi bimbingan kepada pelajar, guru dan kepada pendatang baharu dalam dunia penulisan. Saudara dengan kerendahan hati sering menyambung rasa bersama teman-teman sastrawan tanpa batasan. Tekad perjuangan dan kecintaan saudara dalam kesusasteraan Melayu Tanah Air menjadi panutan kepada bangsa. Kami bersyukur dan berbangga atas segala pengorbanan saudara menabur bakti dalam dunia kesusasteraan Melayu. Sumbangan saudara amat besar ertinya kepada bangsa. Saudara telah memperkaya khazanah kesusasteraan Melayu Tanah Air dan Nusantara. Kami sanjung tinggi perjuangan saudara. Dengan penuh keikhlasan kami, Anugerah Tun Sri Lanang kami anugerahkan kepada saudara sebagai mercu tanda pengiktirafan kami kepada saudara sebagai tokoh sastrawan Melayu Tanah Air. Semoga perjuangan saudara dalam dunia kesusasteraan Melayu terus bersinar. Terima kasih Saudari Anis Kroto Aini atas bacaan watikahnya. Terima kasih juga kepada Encik Suraidi atas karangan yang sangat bermakna tersebut. Kini majlis ingin mengundang tetamu kehormat Puan Josephine Teo, Encik Muhammad Fahmi Aliman, pengerusi MBMS dan Dr. Azhar Ibrahim, pengerusi jawatan kuasa persuratan MBMS untuk ke pentas bagi menyampaikan anugerah Tun Sri Lanang. Dipersilakan. Hadirin sekalian, pada tahun ini, anugerah Tun Sri Lanang dianugerahkan kepada Encik Jamal Ismail. Tepukan yang gemuruh untuk beliau. Tahniah sekali lagi kepada Encik Jamal Ismail.
Baiklah, majlis mengundang para penyampai hadiah untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kini, majlis mengundang Encik Jamal untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan Encik Jamal Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam kepada semua pihak yang telah memainkan peranan penting dalam perjalanan saya sebagai penerima anugerah Tun Sri Danang. Anugerah ini adalah pengiktirafan yang besar dan ia bukanlah hanya milik saya tetapi milik kita semua yang telah bersama-sama membentuk gerakan persuratan baru yang lebih progresif dan relevan bagi Singapura. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya. Mereka adalah sumber kekuatan, sokongan dan inspirasi saya. Mereka adalah contoh sejati dari konsep Khairul Insan. Individu-individu terbaik dalam kehidupan saya yang telah memahami dan menyokong hasrat saya dalam dunia persuratan. Tanpa sokongan mereka, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pejuang dalam gerakan persuratan. Bersama kita telah bekerja keras untuk menggerakkan perubahan dalam dunia kesusasteraan Singapura. Kita telah berusaha bersama untuk menjadi khairul ummah dalam konteks ini, membentuk sebuah komuniti yang bersatu dalam visi untuk mencapai kebaikan kolektif. Mari kita terus berkolaborasi, mengilhami satu sama lain dan membawa persuratan Singapura ke tahap yang lebih tinggi. Tidak lupa penghargaan saya juga yang tulus kepada pihak yang telah mencalonkan saya dan panel penilai yang telah memilih saya sebagai penerima anugerah Tun Sri Lanang. Tuan-tuan dan puan-puan adalah wadah keadilan dan ketelusan dalam mengiktiraf kualiti dan usaha dalam dunia persuratan. Keputusan tuan-tuan dan puan-puan memberi penghormatan kepada usaha kami dalam membentuk gerakan persuratan yang lebih progresif. Akhirnya, saya ingin menyentuh mengenai konsep Khairul Insan dan Khairul Ummah dalam konteks yang lebih luas. Dalam dunia yang semakin kompleks dan tidak menentu, kita berada dalam zaman di mana kita perlu bersatu sebagai Khairul Ummah untuk mencapai kebaikan dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kemanusiaan, kebudayaan dan politik. Mari kita berkomitmen untuk menjadi individu yang baik, berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kasih sayang. Inilah yang dimaksudkan sebagai Khairul Insan, menjadi individu yang mampu memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Dan dengan bersatu sebagai Khairul Ummah,
kita dapat membentuk masa depan yang lebih aman, cemerlang dan adil untuk semua. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah hadir dan yang telah memberikan sokongan kepada gerakan persuratan ini. Saya berharap masa depan kita membawa kejayaan dan kesejahteraan kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Jamal Ismail atas ucapannya yang sangat membuka mata. Setinggi-tinggi tahniah kami ucapkan sekali lagi kepada Encik Jamal Ismail dan kesemua pemenang anugerah persuratan 2023. Tepukan gemuruh sekali lagi untuk semua. Hadirin sekalian, sebagai penutup acara, majlis kini ingin mengundang Puan Asnida Daud dan anaknya saudari Syurga Jeffrey untuk mendendangkan lagu ciptaannya Senandung Mantra Laut. Lagu ini pernah didendangkan semasa persembahan Air Dah Tuhur pada bulan Mei tahun ini untuk menceritakan warisan dan sejarah orang laut Singapura. Dipersilakan Duta Bahasa Puan Asnida Daud dan Syurga Jeffrey. Bismillahirrahmanirrahim. Raja Anggur, Raja Turun, Raja Menurun. Nama Tuhan yang Maha Pengasih. Oh Tuhanku, tolonglah aku. Jangan besarkan ombak. Engkaulah yang berkuasa di dalam air. Kubangunkan tanah yang tidak berbicara, tertutup tempatnya di mana-mana. Saya yang membesarkan derajat orang, kukunci besi lidah. Jadi, maka jadilah kun fayakun. Oh Loto, jagalah rumahku. Jangan kau menderita. Engkaulah yang aku harapkan untuk menjaga rumah. Berkah doaku, berkah tiada Tuhan selain Allah. Jadi, maka jadilah kun fayakun. Ku seru semesta bersatu, serap dalam urat, dalam darah, dalam mani, dalam mazi, inti pundi. Tenangkan hati, kita pulih bersama bakti, laut dan darah bergandeng. Daun sirih dilipat tiga, diberi puteri di dalam mimpi. Kami memanggil memuja muka, muka puteri cantik berseri. Bunga cemerlang.
Yesus pun di laut. Kami minta izin puteri bunian, tempat kami tak akan maut. Long lindung cahaya bulan. Mata kami, hati kami, kata kami, janji kami. Mata kami, hati kami, kata kami, janji kami, tempat kami. Kami. Dari sungai ke laut, aku seru semesta bersatu, serap dalam urat, dalam darah, dalam mani, namazi, inti pundi. Kita pulih bersama bakti, laut dan darah bergandeng. Kami, hati kami, kata kami, janji kami, mata kami, hati kami, kata kami, janji kami. Terima kasih Puan Asna Daud dan Curga Jeffrey. Satu persembahan yang cukup berjiwa ya. Hadirin yang dihormati, kami sudah sampai di penghujung majlis. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama kami pada hari ini untuk meraihkan Sastra Melayu Singapura. Seperti yang dimaklumkan pada awal acara, majlis ini telah dirakam dan rakaman video akan dimuat naik ke laman media sosial Singapore Book Council dan Majlis Bahasa Melayu Singapura. Majlis juga ingin merakam setinggi-tinggi penghargaan kepada tetamu kehormat Puan Josephine Teo atas kehadiran beliau di acara berprestij ini. We would like to extend our heartfelt gratitude to guest of honor Mrs. Josephine Teo for gracing this prestigious event. Thank you, Minister. Minister, we would like to request you to remain in this room for a photo taking and interaction session with the winners, judges and MBMS members. Hadirin sekalian, pihak penganjur telah menyediakan jamuan ringan untuk dibawa pulang. Kami mengundang anda semua untuk mengambilnya di belakang. Dan jika hadirin ingin mengunjungi galeri museum, sila dapatkan tiket pelekat anda di luar. Bersyukur kini kami panjatkan. Majlis anugerah telah disempurnakan. Sekalung penghargaan kami hulurkan. Segulung tahniah kami ucapkan. Acara kini telah selamat disempurnakan. Sehingga kini kita berjumpa lagi di Majlis Anugerah Persuratan seterusnya. Saya, Amirul Hakim, mengucapkan jutaan terima kasih dan salam hormat.